Kali ini aku pasang krawel lagi. Ini tempatnya beda dari yang kemarin. Aku mau coba pasang di sini. Aku pasang krawelnya nggak banyak-banyak dan aku masih menggunakan umpan katak. Dan ini tempatnya dekat jalan raya. Sebelum dipasang, kita kasih umpan dulu di tempat yang baru. Apakah aku akan dapat ikan? Di pancingan yang pertama langsung aku tancepin dan pastikan kataknya jangan sampai tenggelam. Jadi aku apungin di atas air supaya dia gerak-gerak terus supaya menarik ikan. Kita lanjut ke pancingan yang kedua. Aku kasih umpan lagi, masih sama dengan umpan katak. Dan di tempat ini masih jarang orang mancing pakai kerawek, jadi aku pasangin di sini. Kita lanjut pasang pancingnya di sini. Jangan lupa kita tancepin supaya dia nggak ikut ketarik sama ikan kalau dimakan. Kita lanjut pasang lagi. Aku tancepin lagi pancingnya di sini. Kita lanjut pasang lagi di sini. Menurut kalian kira-kira aku akan dapat ikan atau enggak? Karena aku belum pernah nyoba mancing ikan di sini. Kukira pancingnya dimakan, ternyata ombak dari katak yang lagi menari-nari. Kita lanjut pasang pancingnya. Pasang pancingnya harus hati-hati supaya nggak terpleset dan jatuh ke dalam kali. Kita lanjut lagi pasang pancingnya. Kita jalan dulu. Kita harus hati-hati. Ini karena turunan. Kita pasang pancingnya di sini. Kita pasang dua. Yang satu kanan dan yang satu kiri. Kita lanjut tancepin dulu yang sebelah kanan. Kita lanjut tancepin yang sebelah kiri. Kita pasangnya di dekat bulu ayam. Kita lanjut pasang lagi. Pasangnya jangan banyak-banyak supaya kita nggak capek kalau dimakan terus. Tapi ini belum tahu ada ikannya makan atau enggak, karena ini belum aku pernah coba tempatnya. Kita tancepin lagi pancingnya. Lanjut lagi kita pasang di sini. Nanti kita pasangnya di seberang juga. Dan ini pancingku yang terakhir. Kita pasang di sini sebelum pindah ke seberang. Ternyata ikan di sini itu ganas-ganas. Aku belum selesai masang pancing, ternyata pancingku yang di sana udah disambar sama ikannya. Ternyata double strike. Mantap-mantap. Dan aku langsung buru-buru ambil ikannya karena takut lepas. Dan tanpa berbasa-basi langsung saja kita ambil ikannya. Kira-kira ini ikannya babon atau enggak? Dan ternyata ikannya enggak terlalu besar. Tuh udah kelihatan lagi menari-nari ikannya. Tapi tetap mantap karena ini strike pertama. Ternyata ikan di sini ganas-ganas. Belum selesai masang pancing langsung disambar pancingnya. Kita lepas dulu kailnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Langsung kita lanjut lagi angkat yang satunya yang tadi dimakan. Walaupun mancing kayak gini nggak ada sensasinya, kalau dapat banyak tetap mantap. Langsung saja kita angkat ikannya. Ternyata ukurannya sama-sama yang tadi. Walaupun ukurannya nggak terlalu besar, tapi kalau dapat banyak aku mau. Alhamdulillah. Ternyata ikan di sini nggak terlalu besar, tapi ikannya ganas-ganas. Tapi siapa tahu nanti kita bisa dapat babon. Kita lepas dulu kailnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Dan ternyata di sini belum juga selesai lepas kail dari ikannya, ternyata pancingnya udah dimakan lagi. Ternyata benar-benar ikan di sini ganasnya bukan main. Langsung saja kita ambil lagi. Dan ternyata ikannya hampir saja lepas karena dia nyangkut di pohon kangkungan. Untung saja aku cepat-cepat ngambil ikannya. Dan ternyata ikan di sini ukurannya itu sama, nggak terlalu besar, kecil-kecil, tapi tetap mantap. Dan ini strike-ku yang ketiga. Dan sambil nunggu siapa tahu ada babon yang makan, kita lepas dulu kailnya lalu kita masukin ke dalam wadahnya. Tapi ngomong-ngomong, yang ada pergerakan cuma di sebelah sini, di seberangnya belum ada pergerakan. Ayo ikan babon, datanglah padaku. Di sini aku menunggumu. Cepatlah makan karena umpanku itu sangat enak. Dan tak lama kemudian umpanku disambar lagi. Dari pergerakannya sepertinya ini ikan gabus babon. Jadi langsung saja kita tengok. Dan tak perlu berlama-lama langsung saja kita angkat cuy. Wih, ternyata ini benar cuy, ikan gabusnya ikan babon. Strike lagi.
Mantap dia cuy, perlawanannya cuy. Ukurannya enggak terlalu besar banget, tapi ini termasuk babon. Jadi ini lumayan tuh. Mantap bukan? Gak nyangka spotnya begitu ganas cuy, walaupun ya ikannya enggak terlalu besar-besar banget, tapi ini udah mantap lah. Dan kita udah angkat 4 ekor. Dan tak berserang lama kita dapat lagi, kita strike lagi. Langsung saja kita angkat. Dan ternyata ini ikan gabusnya babon dari babonnya babon, karena ini sangat besar dan besar banget, dan gak nyangka bisa kena di pancingku. Ternyata ini benar-benar spektakuler. Lihat ikannya, aku pengen ketawa. Walaupun ikannya besar banget, tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah. Dan kali ini aku strike lagi, dan ternyata ukurannya masih sama. Kalau ini sih namanya bukan ikan gabus, ikan lijingan karena masih kecil. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus bersyukur karena ini rezeki. Siapa tahu nanti kita dapat babon. Dan ternyata aku strike lagi. Walaupun strike-nya ikannya kecil-kecil, tapi ganas-ganas, suka meloncat-loncat, menari di atas air. Aku sampai lupa ini strike-ku yang keberapa karena saking ganasnya. Spotnya boleh kali biasa, tapi rasanya seperti mancing di rawa. Rasanya mantep nano-nano gitu. Kalau ikannya kayak gini bisa bener-bener kita capek gantiin umpannya terus, tapi nggak apa-apa, semakin banyak kita semakin seneng, karena itu yang diinginkan semua pemancing. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung strike lagi. Langsung saja aku ambil. Aku ambilnya harus hati-hati karena ini curam banget. Tuh ikannya udah menari-nari di atas air. Ternyata ikan di sini ukurannya sama semua, hampir segitu-gitu aja. Dan ternyata di sini double strike. Tapi pas ngangkat yang satu itu nggak kerekam, nggak ada yang record. Ini benar-benar spot idaman para pemancing. Ikannya nggak terlalu besar, tapi ganasnya bikin kita seneng. Apalagi kalau ikannya bebon-bebon. Karena takut durasinya kelamaan, jadi videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah menonton.